Teman-teman, kali ini kita akan belajar cara mengcopy caption atau keterangan dari gambar atau video ya teman-teman. Contohnya seperti ini ada gambar dan ada keterangannya. Seperti biasanya kalau kita mengcopy tulisan ya, itu kan cukup dengan cara menekan agak lama seperti ini ya. Maaf. Ya, seperti ini, dan di atas ada tulisan copy ya di samping ini ya. Ini copy atau salin. Tetapi ketika kita melihat ada gambar lalu ada keterangannya, kita hanya ingin mengutip atau menyalin keterangannya saja tidak bisa ya, dengan cara yang seperti tadi. Contohnya seperti ini, saya tekan agak lama. Oke, dan di atas tidak ada salin. Bagaimana agar kita bisa memunculkan salin tersebut? Seperti ini teman-teman, kita klik terlebih dahulu pada gambarnya. Oke, yang seperti ini ya teman-teman ya. Lalu pada titik tiga atas ya, kita klik saja. Ya. Lalu kita cari yang salin keterangan. Ya, salin keterangan ini ya teman-teman. Baik, sekarang sudah bisa kita gunakan keterangan tersebut. Contoh seperti ini, kita tempelkan saja dan keterangannya tadi sudah berada di sini. Oke, teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat.